Seleksi Mandiri atau SMITB 2024 Sebagaimana kebiasaan di tahun-tahun sebelumnya SMITB ini memberikan slot bagi pelamar kip kuliah Kita tentu tidak tahu apakah ada pembedaan gitu ya proses seleksi antara pelamar kuliah dan pelamar reguler kita tentu tidak tahu tetapi yang pasti uh, sebagaimana proses pendaftaran di tahun sebelumnya uh, alur pendaftaran bagi pelamar KIP kuliah, non KIP kuliah dan beasiswa adik dibedakan. Dan istimewanya adalah seleksi mandiri ITB itu untuk pelamar KIP kuliah diberikan fasilitas gratis biaya pendaftaran. Sementara itu mayoritas jalur mandiri PTN relatif berbayar. Walaupun PTN-nya ada KIP kuliahnya, tetapi biaya pendaftaran belum tentu digratiskan. Gimana nanti nasibnya kalau pelamar KIP kuliah di jalur mandiri ITB? Ya tentu kalau sudah keterima daftar ulang digratiskan dulu kemudian diverifikasi Oh layak maka tidak akan ada uang pangkal Tidak ada UKT yang harus dibayarkan Perlakuannya sama dengan yang keterima di SNPB dan SNPT Jadi jangan khawatir Meskipun kalau kita melihat peta uh, kuotanya Jalur mandiri ITB itu relatif kuotanya tidak lebih banyak Daripada kuota di jalur lainnya, SNBP dan SNPT. Nah, pada tahun ini, uh, seleksi mandiri ITB menggunakan nilai UTBK. Jadi, yang nggak ikut UTBK 2024 nggak bisa daftar, nilai rapot, dan juga ada tesnya secara daring. Kemudian persyaratannya sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya bahwa pada tahun ini teman-teman yang dari jurusan SMK dari jurusan MA SMA diberi perlakuan yang sama. Pada tahun-tahun sebelumnya itu SMK agak di anak tirikan di ITB karena tidak bisa mendaftar di jalur seleksi mandirinya. Nah, pada tahun ini teman-teman SMK bisa mendaftar karena memang ada perubahan nomenklatur kurikulum di mana anak SMA IPA dan IPS tidak begitu jelas dan kemudian mau tidak mau kampus-kampus harus melakukan penyesuaian-penyesuaian yang dirasa relevan untuk tetap memberikan uh, keadilan bagi semua calon Mahasiswa yang mendaftar di ITB, entah itu dari SMA, MA, maupun SMK. Kemudian, yang perlu diketahui juga adalah teman-teman yang daftar SMITB nanti harus ikut simulasi ujian dan juga harus ikut ujian seleksi mandirinya ITB secara daring. Materi uji cuman matematika dan ini harus diikuti seluruh peserta SMITB. Ada materi uji lainnya yakni mata uji fisika, materinya berkaitan mekanika dan gelombang dan ini diikuti peserta SMITB yang memilih fakultas, sekolah atau program studi bidang sains dan teknik. Jadi yang FST Fakultas Sains dan Teknik berbau Sains dan Teknik ujiannya Matematika dan Fisika. Kemudian khusus Fakultas Seni Rupa dan Desain wajib mengikuti tes kemampuan menggambar secara daring juga. Jadi bisa dilakukan di rumah masing-masing. Kemudian detail-detailnya silahkan nanti dicek ya di websitenya admisiitb.ac.id. Ini juga sebagai catatan uh, untuk dalam nanti pendaftaran nilai rapot yang diisikan dan diunggah adalah nilai pengetahuan atau kognitif dengan skala eh, 1 sampai 100. Bila terdapat lebih dari satu nilai matematika atau bahasa Inggris dalam semester yang sama silahkan gunakan nilai mata pelajaran wajib. Jadi bukan di rata-rata tetapi menggunakan nilai mata pelajaran wajib. Itu berkaitan input nilainya. Kemudian ada banyak ya catatan lainnya, tetapi itu yang perlu kita sampaikan. Jadwal pendaftaran sampai 18 Juni artinya teman-teman bisa mendaftar setelah pengumuman UTBK. Tetapi gini, teman-teman, ada waktu yang agak mepet gitu ya, ketika mau cek nilai skor UTBK-nya, itu kan dibuka tanggal 17 Juni, baru bisa unduh sertifikat, maka teman-teman harus juga mempersiapkan plan lainnya gitu ya. Habis lihat skor UTBK kok kira-kira nilainya kalau daftar di ITB nggak masuk ya boleh dipertimbangkan untuk nggak daftar jadi kalau teman-teman mau daftarnya di tanggal 17 Juni sambil nunggu sertifikat UTBK artinya teman-teman sudah punya planning berkas-berkas lainnya sebelumnya harus sudah dipersiapkan berkas yang harus diuploadkan gitu. Lalu uji cobanya 19 sampai 21 Juni langsung kemudian ujian akademiknya 23 Juni ini ada yang kebagian matematika aja ada kebagian matematika fisika kemudian yang untuk fakultas seni rupa 22 Juni pengumuman 28 Juni cepat teman-teman daftar ulang 1 sampai 12 Juli ini ada urian biaya pendidikan prodi nah silahkan dicek aturan prodinya saya nggak bakal menggulik uh, mengkulik lebih jauh kalian cek sendiri kemudian Program peminatan juga ada. Nah ini program beasiswa. Jadi teman-teman yang dari daerah 3T bisa daftarnya di beasiswa dukungan daerah 3T. Kemudian ada beasiswa peminatan program studi strategis nasional ini juga ada. Silahkan. Kemudian ada beasiswa kartu KIP kuliah. Ya. Nah kita ke bagian daftar online. Kita coba bikinkan tutorialnya. Uh, untuk yang teman-teman reguler itu daftarnya yang atas ya teman-teman yang daftar di TKT daftarnya yang ini teman-teman yang KIPK daftarnya yang bawah kita klik program beasiswa KIPK tekan di sini nah teman-teman akan diarahkan ke linknya linknya berbeda-beda gitu ya di sini disebutkan ITB membebaskan biaya pendaftaran seleksi mandiri ITB tahun 2024 untuk pelamar KIP kuliah kita mulai dengan nama lengkap email asal negara dalam negeri tentu NISN 10 angka ya tanggal masuk ya ini masuk sekolah SMA nya SMK nya lalu tanggal lulusnya jurusannya IPA misalnya NPSN nama sekolah kodenya nama kota negara Indonesia kemudian klik setuju dan daftar please check your email oke okay. kita cek email masuk ini ada notifikasi, kemudian kita dapat selection number and passwordnya. Nomor seleksinya kita masukkan, kemudian passwordnya kita masukkan. Kita coba login. Nah, ini ya e, beberapa isian pengisian biodata, alamat, riwayat pendidikan, pemilihan fakultas, pengisian nilai raport, unggah dokumen finalisasi, kemudian pembayaran, kemudian baru hasil. Kita dari pengisian biodata dulu, jenis kelamin, kota lahir, keluarga negaraan, Indonesia, nomor induk, nomor HP, kemudian ketik ulang nomor HP, lalu tanggal lahir, kemudian nama tempat lahir, kemudian kita coba save. Oke, okay, sudah tersimpan, kita back ya, bahwa kota lahir dan nama tempat lahir harus sama, sudah hijau. Kita isi alamat, alamatnya kode pos, kemudian nama kota, kode kota, jadi alamatnya itu detail desa, gang, dukuan RT/RW, kemudian kode posnya, kemudian nama kotanya, apa, kemudian kode posnya, gitu ya, kode kota, kemudian negaranya, kemudian nomor telepon, kita save, kalau nggak punya nomor telepon isi nomor HP kalian aja kemudian pengisian riwayat pendidikan udah kalau udah hijau udah ya kemudian pemilihan fakultas nah ini pilihannya ada empat oh empat ya bisa empat ya uh, coba ini fakultasnya kemudian tidak memiliki program peminatan untuk sekolah formasi pilihan kedua coba ada Teknik uh, material untuk peminatannya, kemudian pilihan ketiga ya, terserah ya. Kalian bisa milih empat, bisa milih dua, atau satu kan gitu, atau tiga mungkin ya. Hmm. Kemudian kita save, sudah tersimpan, kita back mudah ya. Kemudian pengisian nilai rapot, jurusannya apa, kemudian semester berapa. KKM-nya diminta 75, misalnya, isi KKM dulu, baru kita isi nilainya. Kemudian kita ke semester kedua. Ih kita save sampai dengan semester 5 ya tentunya jangan sampai ada, -ada nilainya semester 3 kita ke semester 4 lalu semester 5 yang terakhir save ya semester yang disediakan 1 sampai 5 selesai sudah masuk semua ya kita back uh, sudah hijau, kemudian unggah dokumen. Format surat keterangan bebas buta warna, silahkan diunduh. Kita buka ini formatnya ya, ada pas fotonya, kemudian tanda tangan dokter spesialisnya seperti ini aja ya. Kalian cetak sendiri aja. Lalu surat rekomendasi KIPK, karena pelamar KIPK harus ada rekomendasinya. Ini ada. COPS sekolah surat rekom ini nama menyatakan jadi nama kepala sekolah lah ya atau wak wakil kepala sekolah bidang kesiswaan juga tidak apa apa uh, ini rekom foto siswa kemudian tanda tangan gitu ya stempel kepala sekolah jadi silahkan yang berminat segera bikin akun dilengkapi kemudian diisi data yang bisa diisi dulu uh, kemudian unduh dokumen format surat keterangan bebas buta warnanya dan surat rekomendasi KIPK nya uh, dua aja ya jenis dokumen Wah ini banyak ya yang harus di-upload akte kelahiran maksimal berapa ini ya uh, kita save akte kelahiran sudah kemudian surat tanda lulus sementara uh, kita save kemudian selanjutnya Rapot PDF ya, kemudian kita save. Lalu ijazah SLTA, ijazah ini untuk yang sudah lulus tentu ya kita save. Atau yang sudah keluar ijazahnya. Pas foto format JPEG ya. Kita cari yang format JPEG. Hmm, coba bisa nggak save? Hmm, kalau dokumennya lebih besar ada peringatan. Kita pas foto coba kita telusuri lagi. Hmm, coba. CPG save sudah kemudian prestasi yang punya prestasi ya dilampirkan uh, PDF juga yang punya sertifikat jadi sangat dipertimbangkan prestasi itu kartu peserta UTBK uh, telusuri kemudian kita save lalu surat keterangan bebas buta warna tadi kita save selanjutnya uh, surat keterangan buta warna sudah ya tinggal kartu Uh, informasi masukkan nomor pendaftaran bagi yang tidak terdaftar dapat melewati langkah unggah kartu KIPK ya dari websitenya Kip Kuliah kemudian yang terakhir surat rekomendasi KIPK save masih ada satu lagi kayaknya ya surat keterangan bebas buta warna perasaan tadi udah ya save jadi habiskan semuanya masih apa ada lagi nggak? Oh masih ternyata muncul lagi ya nggak apa-apa sudah tapi sudah kalau sudah oke okay, finalisasi data centang finalis nomor pendaftaran UTBK terdeteksi tidak valid silahkan perbaiki nomor UTBK Anda 12 digit ya ya seperti itulah gambarannya kita nggak tentu nggak bisa ya kita nggak punya nomor UTBK kalau sudah difinalisasi nanti tinggal cetak kartu pendaftaran nggak perlu bayar itu kira-kira gambaran pendaftaran untuk seleksi mandiri ITB semoga dari tutorial ini Agak bermanfaat sedikitlah untuk yang minat mendaftar di ITB.